Halo sobat koin kuno, tembus 50 juta, harga uang koin 100 gambar wayang ini bikin kaya mendadak. Uang koin 100 rupiah tahun 1978 gambar wayang menjadi salah satu incaran kolektor saat ini. Pasalnya, uang ini memiliki faktor sejarah yang menarik dan unik. Uang koin 100 rupiah tahun 1978 ini diproduksi oleh Peruri sebanyak 67.698.000 keping pada tahun produksinya. Meskipun memiliki nilai nominal yang rendah, saat ini uang tersebut banyak dicari dengan nilai jual yang cukup tinggi. Pada platform online aplikasi warna hijau, uang koin 100 rupiah tahun 1978 gambar wayang dijual dengan harga jual paling tinggi mencapai 50 juta per kepingnya. Namun, pada platform online aplikasi warna oranye, uang 100 rupiah emisi 1978 gambar wayang tersebut dijual hanya dengan harga Rp750 sampai Rp2.500 per kepingnya. Segini harga uang koin 100 rupiah tahun 1978 gambar wayang. Untuk harga jual uang koin kuno tersebut per kepingnya berbeda-beda. Meskipun memiliki nominal yang sama namun memiliki kondisi yang berbeda. Semakin bagus kondisinya, semakin tinggi harga jual yang ditawarkan. Uang kuno ini memiliki ketebalan hanya 1,9 mm. Ciri-ciri uang koin 100 rupiah tahun 1978 tersebut memiliki gambar wayang budaya khas Jawa di sisi pertama, dan rumah gadang asal Minangkabau Sumatera Barat di sisi lainnya. Uang koin 100 rupiah tahun 1978 dirilis oleh Bank Indonesia sebagai peringatan kehutanan untuk kesejahteraan bangsa. Uang koin 100 rupiah tahun 1978 gambar wayang ini sudah tidak beredar di kalangan masyarakat karena sudah ditarik oleh Bank Indonesia. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.